Baik, saudara, untuk laporan cuaca seluruh negara langsung bersama pegawai Met Malaysia, Nur Shazlinda Hanif. Silakan, Linda. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat kepada status cuaca panas. Di sini dapat lihat keadaan cuaca status panas telah pun kembali pulih di sekitar negeri Selangor, Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Namun, keadaan cuaca panas pada tahap 2 masih lagi melibatkan kawasan di sekitar negeri Perlis, Padang Terap, Negeri Kedah, Gua Musang di Kelantan dan juga di sekitar Raub dan juga Maran, Negeri Pahang. Baik, seterusnya kita teruskan dengan melihat kepada paparan gemar radar pada ketika ini. Keadaan hujan berserta ribut petir seperti yang dijangkakan melibatkan di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia, bermula daripada negeri Perlis sehingga ke negeri Johor. Dan keadaan hujan lebat kini dilihat lebih tertumpu di negeri Kedah dan juga sedikit di pedalaman negeri Perak pada ketika ini. Dan kita jangkakan untuk keadaan hujan ini boleh berlarutan sehingga ke lewat petang dan juga ke awal malam nanti. Baik, kita teruskan dengan melihat keadaan di sebelah Malaysia Timur pula pada ketika ini. Keadaan hujan masih lagi sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar Bintulu, Miri, Mukah dan juga sedikit di Sibu, Negeri Sarawak. Manakala bagi negeri Sabah, kita dapat lihat keadaan cuaca yang agak baik di hampir keseluruhan bahagian. Baik, kita teruskan dengan melihat kepada ramalan cuaca di sebelah malam sehingga keesokan paginya. Kita menjangkakan untuk keadaan hujan masih lagi boleh berlaku pada malam nanti melibatkan kawasan pedalaman semenanjung Malaysia, dan menjelang ke esokan paginya keadaan hujan lebih tertumpu di kawasan perairan Selat Melaka dan juga sedikit di bahagian perairan pantai timur. Bagi Sabah dan Sarawak pula, kita dapat lihat di sini Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan lebih tertumpu di bahagian pedalaman negeri Sarawak dan juga di sekitar perairan negeri Sarawak. Dan di negeri Sabah pula dijangkakan untuk keadaan cuaca baik pada malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan jaga diri.